5 saudara. Sama Jojo. Oh, oke. Okay. Ayahnya Jojo udah meninggal. Udah almarhum Jo. Dari kapan? Dari Bang. Jojo suka nyekar enggak atau apa? Datang enggak ke kuburan? Datang. Suka kangen enggak sama Bapak? Kalau kamu nangis, kangen ya. Bapak berarti umur berapa meninggalnya? Umur 44 atau 45 tahun. Apa sih hal yang paling dikangenin saat Papa masih ada? Pas Papa masih ada gitu. Yang dikangenin apa sama Jojo? Jalan-jalan. Diajak jalan-jalan kemana? Oh iya? Terus ngapain di Parung? Beli mainan. Emang Jojo teh cita-citanya apa? Cita-cita. Bapak dulunya kerja apa, Jo? Ojek. Oh gitu, ojek online. Jadi suka ngajakin jalan-jalan beli mainan gitu. Suka olahraga nggak sama Bapak? Suka. Olahraga apa? Bola. Oh, kamu suka main bola? Iya. Nih, dari tadi Kakak jualin begini, apa ginian? Mau nggak bantuin Kakak hitungin ya? Yuk, hitung di mana ya? Oke, Feli sekarang lagi minta bantuin sama Jojo untuk ngitungin uang recehan yang ada di tasnya. Jojo mau gini nolongin Feli hitungin uang recehannya. Kita lihat ya. Nah, ini terang, Jo. Sini, Jo. Hitung lagi ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 10.000. Itu berapa? 21. Ini 25.000 ya, 25.000. Oke, mereka masih ngitung uang koin yang Feli tadi udah kumpulin, belum selesai dihitung. Kalau nanti selesai dihitung, Jojo akan dikasih hadiah 100.000 karena udah enggak mau ngebantuin Feli. Berapa itu? 7.000. Alhamdulillah. Udah dapat 100.500 berarti mah. Jadi suka pergi main bola sama Bapak? Sama adik. Oh, main sama teman-teman. Yang Kakak tahu mah kalau main bola itu sepatunya kan ada gerigi-gerigi gitu. Sepul apaan, Jo? Sepul bola. Yang kecil-kecil. Oh, Jojo punya sepatu bola sepul begitu. Udah rusak. Oh, kenapa kok mau nangis? Pengen punya sepatu bola, Jojo. Kalau ke sekolah gimana? Sekolah, kita. Terus kenapa aku nggak naik sepeda? Bedanya kan. Tadi ini udah dihitung ya? Ini berapa tadi? 100. Kalau 100.000 mah begini, berat bawahnya ya? Ini aja deh, nih 100.000, 100.000 buat Jojo. Bantuin Teh Siti ngitung, jadi Teteh kasih 100.000 buat Jojo nya. Ini juga boleh nih buat Jojo, mau nggak? Mau. Sok nih buat Jojo. Jadi udah dapat berapa dong Jojo? 200. Oke, Feli barusan kasih uang ke Jojo 100.000 karena Jojo udah baik pas di challenge sama Feli untuk bantu ngitungin uang logaman. Dia mau ngebantuin, jadi dikasih hadiah 100.000 rupiah. Disetor lagi aja ke ibu, tadi Jojo ngasih duit ya. Iya. Nih, ini udah dikasih 200.000. Iya. Sama ini dibalikin, 200.000 sama ini. Mot nih, Kakak punya satu lagi nih buat Jojo nih. Jojo anak baik, dari tadi nemenin Kakak ngobrol. Nih. Buat Jojo. Coba Jojo hitung berapa? Jadi berapa? 500. Seneng banget mukanya Jojo. Kita gerebek Jojo dan Feli. Kita tanya-tanya lebih dalam. Mau dagang ini buat anak yatim juga. Kan kita kalau baik sama anak yatim juga mah pasti diberkatin. Dek, jualan apa nih? Hah? Jualan donat? Bisa bikin donat? Jojo nggak kaget ini tiba-tiba banyak kamera. Banyak kamera? Ada apaan nih? Nggak tahu.
itu suruh kakaknya buka rambutnya, tuh buka maskernya. Buka nggak, Jo? Kak. Buka. Nggak kenal juga sih, kan tetep. Emang tuh Kak Siti, bukan Kak Siti kali. Jojo, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Jojo ya. Kan tadi Jojo ngobrolnya sama Kak Siti. Tapi sebelum ngobrol, kita ikuti protokol kesehatan. Nama asli aku Kak Feli. Kak Feli. Ini namanya Kak Andres. Kak Andres, oke. Jadi Kak Andres, tadi aku habis ngobrol-ngobrol sama Jojo. Jojo katanya hidupnya sama ibunya, sama adenya, tiga betul sama begitu? Kakaknya ya? Iya. Berarti iya. Ada empat saudara? Lima. Lima saudara? Sama Jojo. Oh, oke. Okay. Ayahnya Jojo udah meninggal. Udah almarhum, Jo? Dari kapan? Dari lebaran. Jojo suka nyekar nggak atau apa? Datang nggak ke kuburan? Datang. Datang? Iya. Sama siapa? Sendirian? Jojo. Ya. Serius? Serius. Itu doang baca surat Al-Fatihah. Kakak Feli sama Bang Andres pengen main ke rumah Jojo. Boleh gak? Boleh. Ya udah. Kita dibolehin nih guys pergi ke rumahnya Jojo guys. Tapi sebelum kita ke rumah Jojo, yes. Aku sama Kakak Feli mau ngajak Jojo ke satu tempat. Yes. Deal. Deal, oke? Okay? Oke, okay, berangkat. Jo, abang udah bilang sebelum ke rumah Jojo, abang Andre sama Kak Feli mau ajak Jojo ke suatu tempat. Kita emang mau belok kemana sih bang Andres? Jojo maunya kemana? Tunjuk arahnya. Ke sana. Sana, jalan Jo. Assalamualaikum. Misi mas. Nih, jadi kan tadi Jojo bilang kalau Jojo ke sekolah itu jalan kaki. Yes. Ya. Terus Jojo aku bilang, kok gak naik sepeda? Emang gak bisa naik sepeda? Katanya bisa naik sepeda, tapi gak punya. Oke, karena Jojo anak baik, jadi tim minta tolong RCTI mau beliin sepeda buat Jojo. Seneng gak? Nah, mas, mau beli sepeda. Nah, sepedanya yang buat umur 11 tahun gitu, mas. Yang mana? Oh, coba mau lihat, mas. Coba, Jo. Coba, Jo, naikin, Jo. Coba dulu, Jo. Asik. Jadi, Jojo mau yang ini? Ya. Fix. Oke, okay. Kita tunggu sepedanya ya. Masih ada kejutan untuk Jojo. Yes. Kamu sudah senang kan dapat sepeda? Aku dan Kak Feli serta tim minta tolong akan bikin Jojo lebih senang lagi. Yes. Penasaran kan kita mau kemana lagi? Ikutin kita terus. Jojo, tadi kamu habis beli apa? Sepeda. Tadi waktu ngobrol sama Kak Feli tuh Bang Andres dengar katanya Jojo itu hobinya main bola. Jojo suka main bola, tapi nggak punya sepatu bola. Iya. Kalau gitu, ayo kita beliin dia. Let's go, masuk. Beli sepatu bola. Biar bisa main bola. Oke deh, abis ini kita langsung main ke rumahnya Jojo, ketemu sama keluarganya. Yay. Let's go. Okay, let's go. Jo. Ayo Jo. Udah mau sampai belum Jo? Jo masih jauh ya Jo? Di mana? Ya, kasih tahu dong. Arahkan Jo. Kasih tahu Jo. Oh di sini. Tok 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 tok. Ngetok dulu dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Ibu. Halo Ibu. Siapa Jojo? Ibu perkenalkan, aku Felicia, ini Andres. Kita teman barunya Jojo. Ini Jojo punya sepeda baru Bu, mau lihat nggak Bu sepeda baru Jojo Bu? Oh, punya sepeda baru dia. Tadi Jojo habis belanja juga Bu. Oh mau dilihatin aja yuk. Sepatu bola baru. Soalnya dia mau jadi pemain bola katanya tuh. Nih Bu. Oh, alhamdulillah. Nih Bu sepeda baru. Iya
Ya Allah Jojo, ini sepedanya bagus ya Bu? Ya Allah, bagus banget. Bagus ya. Ya Allah, nggak pernah kebeli sepeda sebagus ini. Jojo baru sekarang. Terima kasih. Sini, sebentar.